Halo, nama saya Agung Firmansyah, usia saya 27 tahun, asli dari Pekarungan Sukodono, Sidoarjo. Awalnya sebenarnya saya itu lebih dominan ke dunia bisnisnya, karena memang keadaan diharuskan saya harus turun motong, akhirnya saya berusaha belajar, terus-terus akhirnya bisa jadi tukang potong. Inspirasi saya itu awalnya berharap banget saya bisa memfasilitasi teman-teman yang notabene masih belum punya pekerjaan. Jadi harapan saya membantu teman-teman gimana caranya mereka bisa dapat penghasilan dari nggak terlalu mementingin dunia pendidikannya tinggi atau apa. Yang penting mereka bisa bekerja, expert, bersungguh-sungguh. Kita pakai rekrut. Kalau suka dan duka untuk masalah customer potongnya sih sebenarnya, jadi ada beberapa customer mungkin anak-anak itu yang agak-agak susah. Kadang-kadang ketika motong itu harus nangis, harus nunggu sampai diem dulu, terus itu kadang-kadang ya bertengkar sama ibunya, mas kok gini-gini dan lain-lain. Kalau itu enjoy aja sih sebenarnya. Kalau sukanya apa ya, intinya kalau teman-teman itu puas dengan hasil karya kita, itu menurut saya apresiasi yang paling tinggi sih. Dengan karya kita memang hasil potongannya bagus, itu yang bikin kita tambah semangat. Itu menurut saya apresiasi yang paling besar itu di situ sih. Untuk bisnis ini sudah jalan 2 tahun, jalan ke 3 tahun. Untuk bertahan, ya pertama enjoy, kita bisa bertemu sama teman-teman banyak dari customer, terus kita sharing ilmu sama teman-teman apa namanya karyawan atau barman. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang paling seru sih, ketemu banyak orang. Untuk apresiasi itu kami sangat-sangat berterima kasih, itu termasuk bahan bakar bagi kita untuk terus belajar, terus mengevaluasi, terus bertambah baik. Itu apresiasi yang paling apa, menurut saya bahan bakar yang bagus lah buat kita. Tapi untuk kritikan kalau menurut saya, kritikan untuk saya atau Baper itu menurut saya mereka itu adalah guru saya. Jadi kita bakal ngerti kekurangan apa, kita belajar dari customer, kita belajar dari kritikan. Itu termasuk guru, bagi saya, menurut saya itu guru. Jadi kita belajar dari mereka. Untuk rencana ke depan, pengennya barbershop ini bisa lebih besar dari segi nama, tempat, atau brand kita. Punya banyak cabang, intinya lebih banyak dikenal orang aja sih. Untuk harapan untuk Sidoarjo, pengennya Sidoarjo harus lebih maju. Intinya apa? Jangan sampai, minimal harus sama lah sama Surabaya. Kalau kita nggak terlalu apa? Kalau kita terlalu ngikut terus, akhirnya mereka masih tetap melihat Surabaya, 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 Surabaya. Padahal di Sidoarjo masih punya banyak potensi-potensi yang harus kita gali, kita kembangkan. Untuk masyarakat Sidoarjo, yang pertama itu harus bangga jadi anak Sidoarjo. Jangan karena Sidoarjo masih belum besar, terus kita cuma ketika ditanya anak mana, anak Surabaya. Anak Surabaya itu masih sering kita dengar karena kurang adanya rasa bangga untuk Sidoarjo. Berawal dari situ, kita pasti bakal banyak keinginan untuk mewujudkan Sidoarjo lebih baik sih. Jadi ya harus bangga lah, intinya Sidoarjo tetap Sidoarjo. Jangan sampai kita Sidoarjo terus cuma ngaku-ngaku Surabaya utama. Sidoarjo tetap Sidoarjo. Untuk teman-teman semua, anak muda, harapan saya di zaman sekarang kita jangan sampai cuma sekedar apa ya, bukan zamannya lagi kita sebagai karyawan atau apa ya, intinya pasif. Jadi harapannya punya kita harus bermanfaat lah. Orang muda apapun, bergerak di bidang apapun, pengennya kalian harus bisa jadi orang yang bermanfaat, berpengaruh.
itu yang paling penting. Jadi senang banget sih kalau kita memang sudah dibutuhkan sama masyarakat, mereka melihat kita, oh anak ini gak gini-gini. Tuh, harapannya anak muda harus punya pengaruh, bergerak dan berpengaruh. Sidoarjo bisa! Kau berkata dunia sedang